Pilkada Jakarta. Oke. Okay. Begitu kan? Ditambah dengan kehadiran Mas Anies hari ini di DPP PDIP. Oke. Okay. Dan artinya kan jadi peluang besar juga kan akhirnya deklarasi benar nih Mas Anies. Ternyata kan artinya tidak. Nah, tadi juga disinggung soal adanya intervensi kekuasaan. Apakah terkait dengan hal itu makanya tidak dideklarasikan Mas Anies untuk di Pilkada Jakarta atau seperti apa? Ya, nanti intimidasi biar si Roni yang jelaskan karena dia ketua bidang hukum kita. Tapi kalau soal Anies dan sebagainya yang lu bicara tadi kan isunya ya. Nah, maksudnya kita jangan bicara isu. Tapi faktanya sekarang adalah DPP PDI Perjuangan belum memutuskan untuk Jakarta. Tapi apakah itu kemudian karena kita belum memberikan keputusan kita melarang orang untuk bersilaturahmi ke kantor partai kita? Ya nggak boleh. Siapapun mau datang boleh. Berdiskusi boleh. Berbicara boleh. Kenapa itu menjadi penting? Kita sedang berbicara tentang siapa nanti yang akan mengelola sebuah wilayah dengan anggaran sekitar 90 triliun rupiah per tahun. Kita mau yang mengelola anggaran itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga kita tidak sekedar melihat elektabilitas. Oh, elektabilitasnya tinggi, sekian, sekian, sekian. Enggak. Kita lebih tertarik untuk tanya, kalau lu mengelola uang ini, mau lu kelola cara kayak apa? Berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk membuka lapangan pekerjaan? Oke, ada sekian juta rakyat di Jakarta ini. Bagaimana gagasan lu? Nah, PDI Perjuangan lebih suka bicara soal itu. Nah, sekarang ini problemnya adalah masalah-masalah yang penting buat kehidupan rakyat, pertanggungjawaban anggaran dan sebagainya, seringkali tidak kita bicarakan, yang kita hitung cuma angka survei. Nah, kita gak mau. Kita akan ngobrol pada siapapun yang datang kemari, kepala daerah manapun datang kemari, kita akan bicara. PAD-mu sekian, PAD sekian, APBD sekian. Tingkat pengangguran sekian, tingkat kemiskinan sekian, stunting sekian, sekian, sekian. Kamu bisa gak selesaikan ini? Berapa lama? Oke, kalau kemudian saya bisa Pak, bagaimana? Kalau kemudian programnya bagus, surveinya rendah, ayo kita kerja bareng-bareng biar surveinya naik. Gitu. Jadi yang pertama adalah ide, gagasan, apa yang mau diperjuangkan. Nah, kita bisa mengelola itu dengan Anies, dengan dengan Ahok, dengan segala macam gitu loh. Jangan lagi. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.